Teisei Marukawa dan istri, Miu Marukawa semakin lancar saat menggunakan bahasa Indonesia, apakah mereka siap naturalisasi menjadi WNI? Teisei Marukawa merupakan pesepak bola asal Jepang yang bermain untuk klub Liga 1 PSIS Semarang. Sebelumnya ia juga sempat berkarir di Persebaya Surabaya. Di lapangan hijau, Teisei Marukawa dikenal sebagai winger yang Spartan dan memiliki kontribusi besar dalam mencetak gol atau asis bagi rekan-rekannya. Bahkan saat musim pertama bersama Persebaya Surabaya, Marukawa langsung dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga 1 2021/2022. Namun di luar lapangan, Marukawa awalnya memang lebih tertutup. Baru-baru ini ia mulai mengungkap kehidupannya, dan ternyata penggawa PSIS itu sudah menikah. Teisei Marukawa mengenalkan sang istri, Miu Marukawa di hadapan pendukung PSIS Semarang di Stadion Jatidiri, Juni lalu, saat laga pramusim PSIS melawan Phnom Penh Kamboja. "Saya menikah dengan Miu Marukawa. Terima kasih atas suasana yang luar biasa. Mari kita lakukan yang terbaik untuk musim ini," tulis Teisei Marukawa lewat Instagram. Namun, berdasarkan penuturan sang istri, Miu Marukawa, mereka sudah menikah di Jepang pada bulan April tahun 2023 lalu. Semenjak menikah dengan Marukawa, Miu juga mulai aktif di media sosial. Keduanya kerap menggunakan bahasa Indonesia di caption, sehingga diduga ingin naturalisasi.